kembali mencuri perhatian warganet lewat pernyataannya baru-baru ini. Jadi bintang tamu dalam podcast milik Vincent dan Desta, Echa membeberkan sebuah fakta menarik, yakni soal kebenaran di balik kedekatannya dengan sosok Alan Ganjar, putra dari Ganjar Pranowo. Kala itu, Vincent memancing Echa untuk menceritakan kedekatannya dengan Alam yang dulu sempat ramai namun tiba-tiba menghilang. Seperti diketahui, Echa dan Alam Ganjar memang pernah dekat hingga dikira berpacaran. Namun, hal itu tak berlangsung lama, seolah tenggelam bersamaan dengan berakhirnya masa kampanye Pilpres. Ia pun memancing penasaran Vincent dan Desta yang nyeletuk, apakah itu hanya gimmick saja? Kaget ditodong pertanyaan demikian, Echa Aura pun memberi jawaban tak terduga. Di acara-acara partai politik kemarin waktu Pilpres. Enggak. Ah, iya. Iya. Dia buzzer. Enggak, iya. Enggak, aku nggak pernah ikut acara ini politik. Kapanan ikut cuma dekat anggota sama anaknya politik. Oh, gitu. Kok anaknya politik? Temenan. Iya. Temenan aja. Jadi temenan. Kamu pokoknya sejak sama pacar kamu yang belum pernah pacaran itu lagi. Itu belum pernah pacarannya. Palingan hubungan-hubungan pertemanan dekat-dekat saja. Bintang main hakim sendiri itu menjelaskan kedekatannya dengan Alam Ganjar tidak ada kaitan dengan gimmick politik. Justru keduanya berteman sangat baik dan saling mendukung satu sama lain kala itu. Meski dulu pernah terlihat hadir dalam acara-acara politik bersama Alam, Echa menampik adanya gimmick. Baginya, itu adalah bentuk support sebagai seorang teman terhadap putra Ganjar Pranowo tersebut. Kendati demikian, Echa enggan membahas lebih lanjut kedekatannya dengan Alam terdahulu. Ia juga menekankan kalau tidak pernah berpacaran dengan siapapun setelah putus dengan kekasih terakhirnya. Gimana menurutmu, Sobat Brilio? Tulis di kolom komentar.